kidding me? Hai, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, kita akan bahas tentang cara cepat dapat koin Hago biar bisa spin di aplikasi Hago. Karena ada yang bertanya pada saya di kolom komentar video saya yang ini. Ini komentarnya. Kak, macam mana dapat koin Hago yang untuk spin? Dan ini satu lagi. Kak, kalau gak bisa spin, itu gimana ya? Nah, sekarang kita langsung aja ke tutorialnya. Jangan di-skip ya, biar Anda paham. Kita langsung aja masuk ke aplikasinya. Karena koin saya baru sedikit, jadi tidak bisa bermain spin untuk pemburu harta karun, pejuang koin, dan tantangan lipstick. Selanjutnya, biar bisa itu semua, harus memainkan permainan Hago seperti perang heksagon, kuis super brilian, pendekar buah, penambang emas, sepak bola all-star, dan penghancur virus. Kita langsung aja ke permainan pendekar buah. Karena masih belum cukup koinnya, kita langsung aja klik mulai selesaikan tugas. Kalau ada tugas yang sudah diselesaikan, klaim tugas tersebut karena ini otomatis koin bertambah dari aplikasi tersebut. Lalu klik kembali, kemudian langsung aja masuk ke permainan pendekar buah. Lalu klik gandakan biar koinnya bertambah banyak. Nah, permainan ini kita harus menang dari lawan kita biar kita dapat koin banyak. Nah, kan menang. Lalu kalau lawan kita ingin bermain lagi, klik menang lagi biar kita bertambah banyak koinnya. Lalu gandakan lagi biar tambah banyak. Selanjutnya, menangkan lagi di permainan pendekar buah. Nah, kan menang lagi bosku. Sekarang kita dapat koin banyak. Jadi, kita bisa masuk ke pemburu harta karun, pejuang koin, dan tantangan lipstick. Sekian tutorial dari saya, cara cepat dapat koin Hago biar bisa spin. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Dadah, bye-bye. Assalamualaikum. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.